Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Bisa mancing lagi nih. Wah, ternyata kemarin nih sampai sana teman. Apa ombak ya? Pas badai sama ombak besar kemarin ya. Ombaknya sampai sini. Yang minggu kemarin kan masih di pinggiran. Ini sampahnya. Ini sekarang sudah sampai di daratan ini. Sampahnya banyak banget yang ke daratan. Oh ya, ini sampahnya di pantai Gresik teman ya. Sudah gerimis teman, di jalan sudah kehujanan. Dan ini posisi mendung itu. Semoga nggak badai teman ya. Dan ini ternyata spotnya udah berubah. Kemarin di sini pelataran, terus ada lepeng-lepeng kanan kiri. Ini malah sekarang lepengnya itu apa? Pinggirannya itu dalam ngalen. Nanti kita coba di pinggiran sini, yang dalam ini kemungkinan ikannya juga di pinggir sini tuh ya. Kita coba di pinggir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pinggirannya ini dalam banget teman. Nih, ombaknya ojo. Kalau pinggirannya dalam kayak gini, gebyok-gebyok kan airnya. Aduh, kalau rano pelatarannya nggak jadi nanti sih. Yo, ini teman. Kemarin masih ingat toh, banyak banget di sampah. Sekarang sudah bersih naik semua. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba langsung hujan ini. Gelap semua. Tadi masih ada terang-terangnya tuh mataharinya di sana tuh. Ya. Badainya sudah berlalu. Matahari udah kelihatan cerah terang. Kita lempar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nggak usah jauh-jauh dulu ya, karena ini pinggirannya udah dalam. Nah, trek. Alhamdulillah, ayo minggir. Ayo. Windy kok ini. Ayo. Alhamdulillah, poin juga gatepan, jos. Ini airnya tuh apa? Dalamnya pinggir teman, jadi lempar malah nggak usah jauh-jauh. Mak gruwel nih. Alhamdulillah. Ya meskipun ukurannya segini teman, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Plung nyot. Ya itu teman. Udah mendung gelap lagi. Udah mulai datang lagi badainya. Gelap semua itu. Anginnya udah kenceng banget. Kita tunggu. Ini alhamdulillah poin lagi nih. Ikan kuru mantap nanukane. Sama ini jos. Dikit lagi diedel ini. Jos. Ini saya pakai apa? Pakai jas hujan loh. Jadi tadi mau hidupin kamera tuh tak biak ra kena. Jos. Cari lagi dulu. Mantap. Anginnya juga udah kenceng banget loh. Istimewa. Ini udah tak lepas lagi jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Angin kenceng. Ikannya makan juga harus kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Yo.
bikin ketagihan kalau mancing itu ya gitu ya, sensasinya pas dimakan itu lho. Srek lagi lho, srek nonggak. Wih, wak ini. Dapat lagi, teman. Nih. Mantap. Mak dewel. Tanggung turun-dur. Ya. Teman saya tuh pakai cacing, teman. Dari tadi belum dimakan. Karena anginnya tuh sedang lagi pun main lagi. Oh, cocol. Ayo. Terselamatan. Layak goreng nih. Nih, karena kalau ikan kuro itu tipis banget teman mulutnya. Rawan moncer. Bismillahirrahmanirrahim. Gede. Nanti mentelung ngono. Cepling. Wah. Semakin siang mah semakin penting. Lempar juga nggak bisa jauh. Kita sudah jajan pancing hari ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gak penyambat ekor loh. Alhamdulillah pokoknya. Nih ada ikan gatepan. Meskipun belum besar, tapi udah lumayan tarikannya ini 5 jari. Sama ikan kurun. Ikan kurunnya ya mantap 4 jarian. 3 jari. Dapat 3 ekor, tapi alhamdulillah udah bisa buat lauk nanti. Istimewa ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya pada teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Semoga terhibur. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mancing. Teman-teman. Anginnya. Stop aja sampai kebur nih. Saking kencengnya angin itu.